Good morning. Kami awali informasi kali ini tentang aksi pencurian yang terekam CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seorang perempuan merogoh tas pengunjung pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari kamera pengintai CCTV, terlihat pelaku berusaha merogoh tas seorang wanita yang digantungkan ke belakang badan korban. Meski korban belum membuat laporan kehilangan pada pihak kepolisian, Polsek Kelapa Gading tetap menindaklanjuti kejadian ini berdasarkan video yang telah tersebar melalui media sosial. Polisi kini tengah melakukan koordinasi dengan pihak petugas pusat perbelanjaan untuk menangkap pelaku. Untuk masalah pelakunya, pada prinsipnya segera kita tindak lanjuti, begitu. Kalau untuk kronologis sementara belum kami bisa publikasikan karena yang bersangkutan sedang kami proses untuk tindak lanjutnya. Pihak kepolisian berharap bagi warga yang merasa kehilangan barang berharganya melaporkan kejadiannya ke pihak kepolisian untuk mempermudah penyelidikan. Gunawan Sugro, Jakarta.